Adis pariwisata nih Pak. Pak gimana Pak? Dengan suasana Pak ini kan memang menjadi daya tarik wisata juga ya Pak. Ya artinya bahwa kegiatan ini berhasil lah. Nah tadi ada komunitas dari Semarang, dari Lombok, dari Jakarta, semuanya ikut puncak festival Cermai ini. Berarti ini rangkaian Cermai Fest juga Pak? Rangkaian festival Cermai yang pertama berarti puncak ini kan di tanggal 1-2 pertama. Artinya kita di luar estimasi. Awalnya kan puncak ini hanya untuk rombongan KPB diikuti oleh para pejabat Pemkab Kuningan. Dengan kenyataannya komunitas lebih banyak. Semarang, Lombok, Jakarta, Cirebon, Indramayu. Semuanya kan tahu dari media promosi. Ya, dikira saya tadi itu hanya orang terbiasa, Bu, tapi ikut program ini. Puncak duanya Pemkab Kuningan. Jadi dari sisi pergerakan ekonomi kita tanggal 1-2 ini ya, luar biasa lah. Itu deh rentetan agenda wisata masih banyak juga ya Pak, seperti camp yang di Waduk Dharma kemudian. Masih banyak lah sampai Juli kita ini padat. Padat ya Pak. Padat. Di antaranya Pak. Besok kan habis ini Serentau. Habis Serentau nanti ada Kamper Pen sama Sagara Pes. Iya. Sambung ke di Agustusnya juga kan masih. Termasuk TDL ya Pak? TDL masuk di Agustus. Ya, baik Pak, masih Pak.